sekarang telah dilepaskan sekumpulan hamba-Ku dan tidak ada satu kabilah pun yang boleh menandingi dan mengalahkan mereka termasuk kalian. Allah. Siapakah tentera terkuat dunia? Lebih kuat daripada tentera Imam Mahdi, lebih kuat daripada tentera Nabi Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Wadi Anwar Ayub ya guys ya. Tentara paling kuat di dunia. Kalau kita tengok ya guys ya, sekarang itu terkuat anggaplah Amerika seperti itu ya guys ya. Dan banyak lagi tentara-tentara yang memang ditakuti di dunia seperti itu. Dan bagaimana penjelasan Ustadz Wadi Anwar berkenaan dengan tentara paling kuat di dunia? Saya juga penasaran ini guys, siapakah gerangan ya guys ya. Jom kita tengok videonya, let's go. Kuliah ilmu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabb. Masya Allah, subscribe guys, kuliah ilmu. Isteri Rasulullah yang meriwayatkan hadis besar ini namanya Zainab. Okay. Ada Zainab, anak Nabi pun ada yang bernama Zainab. Isteri Nabi pun ada dua orang yang bernama Zainab. Ini Zainab binti Jahash. Kenal satu nama. Berapa ilmu dah tuan? Dah banyak ni? Alhamdulillah. Tiap-tiap kali tuan-tuan dengar maklumat baru, sebut Alhamdulillah. Dalam hati pun tak apa, hati mulut pun tak apa. Sebab Allah Ta'ala janji, la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur dapat ilmu baru, aku tambah 10 ilmu baru yang lain. Subhanallah. Pada suatu hari, isteri Nabi ni, yang kita tak kenal ni, yang kita kenal Aisyah, Hafsah, itu terkenal lah. Sebut Saudah binti Zam'ah, lagi tak kenal. Isteri Nabi, isteri kedua Rasulullah selepas Khadijah. Zainab binti Jahash juga salah seorang isteri Rasulullah. Dia riwayatkan, dia kata satu hari Rasulullah masuk dalam keadaan yang cemas. Allah. Nabi masuk dalam rumah. Rumah ke bilik-bilik lah, mana ada rumah. Nah, yang pergi umrah Masjid An-Nabawi itu tanya mutawif, ini pagi-pagi kalut cari roti, kalut nak minum teh arak, nak pergi cari betul-betul kebab. Tanya mutawif, dulu rumah isteri, rumah-rumah isteri Rasulullah di mana? Keluar pintu baqi' tu, di sebelah situ. Bilik, 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 bilik sahaja tuan. Hanya bilik sehingga Nabi wafat. Bukan rumah tiga bilik, satu bilik air, empat bilik, dua bilik air. Satu bilik aja. Setiap orang isteri. Subhanallah. Oh. Bila baca hadis ni, Nabi masuk ke dalam rumah Zainab. Maksudnya bilik Zainab. Hari itu giliran Rasulullah untuk berada di rumah Zainab binti Jahash. Nampak? Kita faham lagi hadis. Nampak? Kita baca hadis ni, Nabi kalut-kalut masuk dalam keadaan yang takut, masuk dalam keadaan yang kalut, masuk dalam keadaan yang cemas. Nabi masuk rumah siapa? Rumah Zainab binti Jahash. Orang yang belajar hadis dia tahu dah, oh maksudnya hari itu giliran Nabi di rumah Sayyidatuna Zainab. Doa. Kemudian dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang cemas, Nabi pun sebut la ilaha illallah, wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Nabi kata hancur binasa lah orang Arab. Bukan Nabi doa. Nabi nak sebut keluhan. Nabi kata hancur binasa lah orang Arab. Kata para ulama, bila Nabi sebut hancur binasa orang Arab, termasuk semua orang Islam yang lain dalam keadaan getir. Semua orang Islam yang lain dalam keadaan getir. Kenapa ya Rasulullah? Kerana satu malapetaka kejahatan yang sudah hampir menerima mereka, menimpa mereka. Allah. Apakah kejahatan tersebut? Nabi pun sebut.
pada hari ini, pada hari ini. Tuan-tuan, hari itu bila? Zaman Rasulullah tu 1400 tahun yang lalu, lebih kurang. Sebab nak kira dengan tempat susahlah. Nah, tuan-tuan, kena tahu, kena tahu hadis ni diriwayatkan pada tahun berapa hijrah. Jenuh cari ya. Kan, jenuh cari. Jadi Nabi pun sebut, Nabi kata umat bangsa Arab ni dalam keadaan yang celaka yang besar yang akan menimpa, kerana pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, seperti ini. Dan baginda menemukan hujung ibu jari dan hujung jari yang sebelahnya dari telunjuk, yang dengan itu baginda mengisyaratkan seperti bundaran. Nabi buat macam ni. Nabi kata habis orang Arab, hancurlah orang Arab, kata Rasulullah. Sebab hari ini telah dibuka tembok besi yang dibina oleh Zulqarnain. Ini bahasa yang mudahnya. Kalau baca sendiri, seumur hidup tak pernah jumpa hadis ni, baca sendiri tak faham. Tuan-tuan, tapi bila Nabi sebut walaupun ringkas macam tu, para sahabat dah boleh faham. Kerana bukanlah itu satu-satunya hadis yang Nabi bercakap tentang Ya'juj wa Ma'juj. Ada berpuluh-puluh hadis lain Nabi bercakap tentang Ya'juj wa Ma'juj. Maka dengan itu bila Nabi sebut hadis ni walaupun ringkas, Nabi kata habis hancurlah orang Arab, kerana hari ini lubang tembok itu telah pun dibuat lubang sebesar ini. Nabi sebut, Nabi tunjuk dengan jari dia kepada Zainab binti Jahash. Sayyidah Zainab tengok Nabi, keadaan Nabi tunjuk begitu. Lalu bertanya, iaitu Sayyidatuna Zainab tanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang saleh? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, jika kejahatan sudah terlalu banyak majoriti. Allahu akbar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, Nabi masuk bagi tahu kepada Zainab, adakah berita tersebut hanya untuk Zainab binti Jahash radhiyallahu anha sahaja? Ini yang pertama sahabat ulama bahas. Jawapannya, berita ini untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, seandainya Zainab binti Jahash ini tidak memiliki kecerdikan yang tinggi, isteri Nabi ini, adakah hadis ini akan diingati oleh dia ataupun dilupakan? Jawapan dia, lupa. Maka sahabat-sahabat yang bijak, sahabat-sahabat yang cerdik, sahabat-sahabat yang genius, mereka menghafal hadis-hadis Nabi selepas kewafatan Rasulullah. Mereka ingat hadis tersebut dan kemudian mengajarkannya kepada tabi'in. Waktu Nabi hidup, Nabi larang untuk ditulis serentak Al-Quran dan hadis. Yang Nabi benarkan hanya ditulis Quran. Bila turun wahyu, Nabi panggil penulis-penulis Quran seperti Ubay bin Ka'ab, seperti Zaid bin Thabit, seperti Ali bin Abi Talib, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, datang ke sini penulis-penulis Quran. Hadis jangan dicatat lagi. Maknanya yang membawa kepada kita sehingga malam ini, sehingga malam ini kita ada ratusan ribu hadis Rasulullah. Siapa yang menghafal? Sahabat radhiyallahu anhu. Hebat sahabat. Bukan sahaja banyak ibadah mereka, tetapi juga bijak otak mereka. Adakah semua sahabat menghafal? Tidak. Sebahagian sahabat tidak mampu menghafaz hadis. Maka kata Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman, apabila Nabi sebutkan kadangkala hadis yang panjang, pernah Nabi berkhutbah sehingga sampai waktu zuhur, berhenti semayang zuhur, habis semayang zuhur Nabi sambung khutbah sehingga hampir waktu asar, Nabi turun solat asar dengan sahabat, habis solat asar Nabi sambung khutbah. Kata Sayyidina Hudzaifah, a'lamuna ahfazuna,
Orang yang paling alim di kalangan kami ialah orang yang paling kuat, yang paling kuat ingatannya. Ini tajuk lain lah ni. Ini yang tu perbahasan mustalah dah tu. Yang tu perbahasan mustalahul hadis. Saya tersilap lah masuk kan. Kita nak urai iaitu yang kedua, Allah tunjukkan kepada Nabi antara satu daripada 1000 mukjizat Rasulullah. Banyak mukjizat Nabi. Apa antara mukjizat Nabi? Antara mukjizat Nabi, Allah tunjuk kepada Nabi tembok yang dibina oleh Zulqarnain radhiyallahu anhu. Satu hari dulu depan mata Nabi dan tembok itu sedang dilubangkan. Allah. Dan Nabi duduk begini, Nabi nampak tembok itu. Duduk begini. Kadangkala dalam mimpi dan banyak kali ketika Nabi sedang jaga macam ni, Nabi tengok. Nabi tengok. Nabi pernah dalam keadaan jaga begini, Nabi tengok syurga depan mata begini macam tu. Subhanallah. Yang ni Nabi nampak apa? Nampak tak? Antara satu daripada 1000 mukjizat, tuan-tuan kena beli buku 1000 mukjizat Rasulullah. Oh, ada. Malam ni kita tahu 16 je mukjizat Nabi, 16. Malam ni kita hanya tahu 12 mukjizat Rasulullah. Paling banyak 31 contohlah. Tuan-tuan, ada 1000. Punya banyak. Ini antara mukjizat Nabi, Allah tunjuk tembok itu di depan Nabi dan dia sedang berlubang. Tembok itu sedang dilubangkan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Yang bilangan mereka ramai. Kenapa sejak ribuan tahun tembok itu tidak lagi berjaya ditembusi? Kalau cerita Ya'juj wa Ma'juj pula. Kan, sejak lama Ya'juj wa Ma'juj ni orang, hari tu dia buat seminar, saya salah seorang pembentang atas kerja 7 jam. Allah. Seminar tu 7 jam. Saya bentang sekejap, sejam setengah. Bilangan mereka sangatlah ramai. Iaitu kalaulah Ya'juj Ma'juj ni lintas satu tasik, Nabi sebut tasik Tabariyah, yang kedalaman sebahagiannya mencecah 40 hingga 60 meter. Tuan boleh google 40 meter. Punyalah dalam. Tuan-tuan 40 meter. Dalam. Ini baru berapa ni? 20 ke dalam? Dalam. Luas lebar dia berpuluh-puluh kilometer, panjang dia pun berpuluh-puluh kilometer. Seandainya tentera Ya'juj wa Ma'juj lalu di tasik ini, kata Rasulullah, mereka akan minum air dari tasik ini sehingga kering. Allahu akbar. Sekitarlah. Hai, lebih. Tuan-tuan minum sampai kering. Tu tasik, tuan-tuan tengoklah tasik-tasik mana pun dalam Malaysia ni, orang minum berapa puluh-puluh tahun tak kering-kering pun. Maksudnya bilangan dia terlampau ramai. Dengan bilangan yang begitu ramai, takkanlah 1000 tahun dia orang duk korek tembok ini, takkan tak dapat tembus lagi? Jawapan dia, sudah pun tembus. Setiap hari bilangan yang begitu ramai ni, berapa bilion wallahu alam ni, yang duk korek tembok yang dibuat oleh Zulqarnain, campuran daripada besi dan tembaga yang dicairkan setiap hari sampai ke hujung sana. Dan ketua dia akan ajak balik, ini hadis. Ketua dia akan ajak balik, jom esok kita akan pecahkan. Bila datang esok, tembok itu akan disempurnakan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Elok balik. Yang korek sepanjang hari semalam, semuanya telah pun ditampal oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tembok itu wujud bukan di langit ketiga, bukan di bawah dasar bumi, di atas muka bumi inilah, tetapi tak ada siapa pun yang tahu di mana. Betul. Allah ghaibkan tembok itu. Allah ghaibkan, wallahu alam. Sehinggalah satu hari nanti, kata Rasulullah, apabila mereka korek sampailah ke hujung,
Mereka pun dah nampak yang di sebelah sana bumi juga, tuan-tuan. Di sebelah sini pun bumi, yang di sebelah sana pun bumi juga. Maka kata ketua mereka, esok kita kembali dan esok insya-Allah kita pecahkan. Dia sebut insya-Allah, baru nak reti sebut insya-Allah. Esok kita kembali dan esok insya-Allah kita hancurkan. Ya Allah, waktu itulah. Waktu itulah, waktu jadi itu, ketika itulah seluruh Ya'juj Ma'juj yang ramai itu akan keluar dan kembali melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah. Banyaknya bilangan mereka ini sehingga Allah ketika itu akan mewahyukan kepada Nabi Isa. Tuan-tuan, Dajjal waktu itu mati dah. Ini cerita dah hujung, ending lah ni. Ni hak saya cerita ni, ending dah. Cerita daripada Dajjal. Dajjal saja 2 jam. 2 jam. Dajjal saja, tajuk Dajjal saja. Allah. Ni ending dah. Nabi Isa, Imam Mahdi dah keluar. Perang terbesar dunia yang dipimpin oleh Imam Mahdi pun dah habis. Umat Islam pun dah menang. Putrajaya, apa nama ni? Pusat pemerintahan Islam ketika itu di Palestin, Baitul Maqdis. Ni habis dah ni cerita ni. Madinah ketika itu Masjid Nabawi kesunyian. Allah. Nabi Isa pun dah turun, Dajjal pun dah dibunuh. Baru keluar Ya'juj Ma'juj. Lama lagi dia punya perjalanan dia tu. Kronologi dia begitu. Baru keluar Ya'juj wa Ma'juj. Ni hadis yang Nabi sebut ni. Yang dirisaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kaum ini, bangsa manusia yang nama Ya'juj wa Ma'juj ini, satu bangsa yang ganas. Sekuat-kuat Nabi Isa, sehebat-hebat Isa alaihi salam, Allah Taala wahyukan, wahai Isa, harriz ibadi ila tur, bawa semua hamba-hambaku naik ke bukit Tur. Sekarang telah dilepaskan sekumpulan hamba-Ku. Allah sebut hamba, siapa dia? Ya'juj wa Ma'juj. Sekarang telah dilepaskan dan tidak ada satu kabilah pun yang boleh menandingi dan mengalahkan mereka, termasuk kalian. Allah. Kalian tu siapa, tuan-tuan? Tentera Nabi Isa. Tentera Nabi Isa yang kuat tu, yang terpilih tu, tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Tuan-tuan bayang, orang Islam akhir zaman nanti, bukan 2018, benda ni belum berlaku. Ni yang saya sebut ni belum berlaku. Satu hari, seorang daripada keturunan Rasulullah akan keluar, namanya Muhammad ibn Abdullah. Dia akan memimpin umat Islam. Berlawan dengan siapa? Dia akan memimpin umat Islam. Tentera-tentera pasukan Islam yang dipilih oleh Allah berlawan dengan gabungan seluruh orang-orang kafir di atas muka bumi Allah ini. Siapa menang? Imam Mahdi menang. Allah. Kemudian baru Dajjal keluar. Ketika Dajjal keluar bawa dengan pasukan tentera Dajjal, maka ketika itu Imam Mahdi tak boleh nak lawan dengan Dajjal, tak boleh nak kuat. Waktu tu baru turun bantuan Isa ibn Maryam alaihi salam. Baru turun Nabi Isa. Turun Nabi Isa, kalahkan tentera Dajjal. Dajjal maksudnya kuat lagi tentera yang Nabi Isa pimpin, termasuklah Imam Mahdi di bawah pimpinannya. Tiba-tiba keluar Ya'juj wa Ma'juj. Allah Ta'ala kata, wahai Isa, bawa semua naik, selamatkan diri. Allah, yang ni tak ada boleh lawan. Subhanallah. Macam mana tu, tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak? Tentera Imam Mahdi boleh kalahkan gabungan seluruh orang kafir atas muka bumi Allah. Satu hari ini akan datang. Satu hari akan datang. Keluar tentera yang lebih kuat. Lebih kuat iaitu Dajjal. Lebih kuat. Tentera Imam Mahdi tak boleh lawan. Nabi Isa boleh lawan. Turun Nabi Isa, bentuk balik pasukan, lawan dengan tentera Dajjal. Kalah tentera Dajjal. Keluar satu pasukan yang lebih kuat, Ya'juj wa Ma'juj. Macam mana punya ganas, tuan-tuan, sehingga Allah tidak membenarkan Nabi Isa dan tentera-tenteranya bertempur dengan Ya'juj wa Ma'juj ini. Tak perlu. Naik, lari. Selamatkan diri kamu. La yadani li ahadin biqitalihim. Hadis ni. La yadani li ahadin biqitalihim. Kata Rasulullah, tidak ada satu pasukan pun yang boleh mengalahkan mereka.
Allah. Dan nah. Bahasa mudahnya soalan mudah, soalan kuis, siapakah tentera terkuat dunia? Lebih kuat daripada tentera Imam Mahdi, lebih kuat daripada tentera Nabi Isa. Ya'juj wa Ma'juj. Allah. La yadani li ahadin bi qitalihim, Nabi kata tak ada pasukan boleh mengalahkan mereka, punya banyak punya ganas. Macam mana tuan? Bagaimana ya? Bayang. Akhirnya yang membunuh Ya'juj Ma'juj ini Allah Ta'ala buat turun selemah-lemah makhluk, iaitulah ulat saja. La ilaha illallah. Ulat. Allah Akbar. Maka tentera yang paling kuat ulatlah pula. Ya betul. Akhirnya ketika mana Ya'juj wa Ma'juj ini telah pun memenuhi muka bumi Allah, Nabi Isa dan tentera-tentera Islam bermunajat kepada Allah, ya Allah turunkan kemenangan, ya Allah turunkan bantuan. Siapa nak turun ni? Mana tentera nak datang? Kata Rasulullah, Allah hanya hantarkan ulat saja. Ulat kecil je ulat ni. Dia digigit di leher Ya'juj Ma'juj, mati kesemuanya. Ya'juj wa Ma'juj. Subhanallah. Tengok kitaran kuasa yang Allah tunjukkan. Allah kuat, 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 kuat. Dengan kuasa Allah yang lemah je Allah Ta'ala hantar. Yang paling kuat sekali ialah ulat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha berkuasa. Oh betul, betul yang tentaranya betul. Maka malapetaka inilah yang Nabi terkejut besar bila Nabi tengok. Nabi terkejut besar sebab sudah pun berlubang sebesar ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tadi penjelasan daripada Ustaz Wadi Anwar, sangat-sangat menarik sekali. Allahu Akbar, tapi merinding ya guys ya. Macam gitu macam mana tak boleh membayangkan ya, ketika Imam Mahdi melawan daripada seluruh tentara Yahudi seperti itu ya guys ya, orang-orang Kristen dan lain sebagainya gitu kan. Nah, selepas itu Dajjal juga keluar. Setelah itu Nabi Isa ya melawan Nabi Isa, setelah itu Ya'juj Ma'juj. Allahu Akbar. Tidak bisa dibayangkan gitu guys ya. Allahu Akbar. Gak bisa dibayangkan. Tapi kita mendapatkan istilahnya Allahu Akbar, ilmu yang sangat banyak daripada Ustaz Wadi Anwar ini berkenaan dengan akhir zaman. Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menampakkan kepada kita setiap kekuatan yang paling kuat di muka bumi ini ya, yang terkuat ya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai alam ini guys ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan berarti pasukan ataupun tentara paling kuat di muka bumi ini, di dunia ini adalah ulat. Allahu Akbar. Bukan Ya'juj Ma'juj, tapi ulat guys. Tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, ya itu karena kebodohan saya sendiri ya guys ya. Kita dapat ilmu dan belajar di sini, kita mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan berkat istilahnya penyampaian ataupun nasihat daripada Ustaz Wadi Anwar ini. Terima kasih. So, gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Saya pamit undur diri. Silahkan komen, ramaikan komentarnya. Dan jangan lupa share video ini ke sosial media teman-teman sekalian, agar supaya video ini bermanfaat dan lebih bermanfaat lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to